Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika di permainan sebelumnya dari Leonid Stan memenangkan buah putih teman-teman, kali ini saya akan memainkan dari Leonid Stan yang dimenangkan oleh hitam. Dan partai pertama ini dimainkan oleh Raymond Kane pegang buah putih dan Leonid Stan pegang buah hitam di Hastings Championship pada tahun 1967. Dimulai dari kuda F3 oleh putih, D6 dan C4 kuda F6. G3, G6. Gajah G2, gajah G7. Kedua pemain langsung sama-sama rokade teman-teman. Ini dinamakan pembukaan wade de fin atau pertahanan wade. Dilanjutkan kuda C3 oleh putih, E5 dan D3. Kuda C6, benteng ke B1. Persiapan untuk mendobrak dari sayap menteri. H6 dibalas dengan B4. Gajah ke-6, B5. Kuda ke-7 karena diusir. Dan di sini pion yang di B7 nganggur tentunya. Menteri ke C2 dibalas dengan menteri ke D7. Dan benteng ke-1 karena khawatir ada peraduan gajah. Gajah ke H3 dan gajah ke H1 menghindari pertukaran dari putih teman-teman. Kuda ke G4 dibalas dengan kuda D2. Persiapan untuk mengusir kuda tentunya. Dan di sini benteng A ke B8. Kuda ke D5 dan diterima tawaran itu. Pion kali kuda dan F5. Dari sisi serangan, hitam unggul desak dari sayap raja teman-teman. Benteng ke B4 untuk mengantisipasi serangan tersebut, benteng ke E8 dan dilanjutkan kuda F3 lagi, kuda F6, E4. Tentu pertukaran ini bersifat memaksa teman-teman, tapi langkah dari hitam F4 dia balik memaksa teman-teman. Gajah ke B2 di sini mencari celah untuk serangan ke arah sayap raja dan kuda G4. Dibalas dengan benteng C4. Jelas pion yang di C7 susah untuk dibendung kalau tidak dilindungi dari Leonid Stan mengangkat benteng ke E7 teman-teman. A4, benteng ke F7. Sambil menjaga sambil menyerang. Tipikal dari Leonid Stan. Menteri ke E2 dan dibalas menteri ke D8. Benteng ke C2, H5 dan dibalas dengan gajah C1 teman-teman. Pion yang di F4 ini menjadi polemik di permainan akhir jadinya teman-teman. Gajah ke H6 di sini dibalas dengan gajah B2. Pion kali pion dan pion kali pion. H4, gajah C1 lagi. Setelah ngajak pertukaran ini teman-teman, dari hitam tidak memukul gajah, melainkan dia memukul pion yang di G3. Pion kali pion dan gajah memukul gajah. Benteng di sini memukul gajah sekaligus membidik pion C7. Dibalas dengan A6. Kuda ke H2 mengajak pertukaran diterima oleh hitam. Dipukul oleh raja dan menteri G5. Dikira dari hitam ini teman-teman oleh putih meninggalkan gajah yang di H3. Dia pikir ini langkah blunder. Dan masalahnya di sini teman-teman, raja memukul gajah. Inilah masalah yang memaksa dia menyerah. Jika di posisi ini teman-teman, karena sudah masuk ke posisi serba salah, benteng yang akan didudukkan di F2 dengan mengancam skakster tentunya. Jika di sini menteri lari ke E1, maka akan datang benteng mengancam menteri. E2 lagi misalnya, tentu akan dipukul ini. Dipukul, unggul satu benteng dari hitam. Kalaupun gajah G2 di sini, gajah ke C8. Jelas sudah tidak ada perlawanan yang berarti nanti dari putih teman-teman.
kembali ke posisi di saat menteri G5, langkah partai dari Raymond Kent ternyata memukul gajah yang di H3, teman-teman. Lagi-lagi dia mungkin pikir bahwa hitam blunder. Setelah dicek ke H7, ternyata dia langsung menyerah, teman-teman. Kok menyerah? Jika kita amati, ini masih belum ada kemungkinan untuk mat sekilas, teman-teman. Karena benteng dan gajah dari putih tentu masih lengkap. Tapi setelah kita amati, ternyata di sini setelah raja memakan dan setelah dicek di H7 oleh benteng, wajar ternyata kalau dia menyerah, teman-teman. Langkah terbaik di sini hanya satu jalan, yaitu lari ke H7. Sorry, ke G2. Jika ini langkah dilanjutkan dengan menteri ke H6, maka ternyata tidak ada jawaban yang bisa menyelamatkan raja dari putih. F3 sekalipun menteri tetap akan dicek. Dan jika dia ke F1, maka dipukul gajah terlebih dahulu. Jika dia ke E2, maka akan datang cek ke H2. Dilindungi atau tidak dilindungi, menteri ini tetap hilang. F2 misalnya dipukul cek. Dan jika ke E3, tidak akan didatangi oleh menteri, cukup dengan benteng cek F3. Ternyata sejauh itu, teman-teman. Walaupun sekilas di saat posisi memakan ini belum dia kelihatan. Setelah benteng ke H7 dari Raymond Kent baru sadar, makanya langsung merubahkan raja. Kita lanjut ke partai berikutnya, teman-teman. Di partai yang kedua nih, teman-teman. Putih dipegang oleh Bomir Djubovic dan hitam Leonid Stein di Las Palmas pada tahun 1973. Dimulai dari B3 dan E5. Gajah ke B2, D6, E3, kuda F6, dan C4. Larsen opening varian modern dimainkan di partai ini. G6, D4, gajah G7. Jelas ketika dipukul pion ini unggul 1, tapi akan terjadi pertukaran menteri, yang mana pion ini harus gugur juga pada nantinya. Langkah partai dari putih menaikkan kuda ke C3, teman-teman. Pion kali pion dan menteri kali pion. Rokade dari Stein, kuda F3, kuda ke D7, dibalas gajah ke E2, kuda C5. Dilanjutkan dengan benteng ke D1, kuda ke G4, dan menteri ke D2. Dibalas dengan kuda di sini memukul pion F2. Langkah yang sangat bagus dari hitam nih, teman-teman, membuat teka-teki untuk putih. Masalahnya di sini, teman-teman, jika raja menerima tawaran dengan memukul kuda, maka di sini akan datang dipukul terlebih dahulu kuda yang di C3. Ini dipukul oleh menteri ataupun kuda, teman-teman. Sorry, dipukul oleh gajah ataupun menteri. Misalnya dengan gajah atau dengan menteri, tetap akan datang cek yang menggarpu menteri harus hilang. Kemanapun dia, hilang menteri dari putih. Kembali ke posisi di saat kuda di sini memukul pion F2, langkah partai dari putih, dia memilih untuk rokade. Dipukul benteng dan dipukul oleh gajah. Gajah G4, H3. Gajah di sini memukul kuda. Dari Leonid Stein menyederhanakan permainan dengan memaksa pertukaran terus. Dipukul oleh gajah dan A5. Dibalas dengan kuda ke D5. C6. Dan dibalas dengan gajah kali gajah. Dipukul oleh raja, menteri cek D4. F6. Kuda ke F4. Dan menteri ke E7. Dibalas dengan raja ke H1, benteng ke E8, menteri ke D2. Dia lupa untuk melindungi atau memang sengaja. Ternyata dia sengaja, teman-teman, meninggalkan atau tidak menggeser benteng untuk menjaga pion E3. Akhirnya diterima oleh hitam. Dan
Hitam setelah memukul pion ini, dari putih memilih memukul pion yang di D6. Menteri ke-5. Lagi-lagi niat dari putih ini, teman-teman, menyederhanakan permainan untuk menghindari kekalahan karena dia sudah masuk ke posisi pertahanan dari hitam. Memaksa pertukaran di sini dan menteri menolak dengan menggeser ke D2 lagi, sekaligus untuk melindungi kuda yang di F4 tentunya. Benteng A ke D8. Perhatikan, teman-teman, di langkah ini sudah masuk ke langkah serba salah dari putih, karena dengan diancamnya menteri ini, dia harus kehilangan kuda. Jika dia mempertahankan kuda dengan lari ke C1, teman-teman, maka di sini akan datang menteri ke E3. Dipukul, misalnya, dipukul oleh benteng. Benteng ke F2, dan di sini akan datang kuda ke D3. Setelah dipukul oleh kuda, maka di sini tentu kualitas ini menentukan kalau sudah masuk ke fase permainan akhir. Kembali ke posisi di saat benteng ke D8 mengancam langkah partai dari putih, teman-teman. Dia memilih pion yang di A5. Kuda ke E4 dari hitam tidak langsung memukul kuda yang di F4. Masih dia menaikkan kuda. Sebenarnya ini ada kesempatan, teman-teman, tapi ternyata dari putih dia memilih mengorbankan kuda dengan cek ke E6. Kalau dipukul dengan benteng, ini benar yang dimaksud oleh langkah kuda cek ini, teman-teman. Tapi ternyata dipukul oleh menteri, dan dari Jubomir, Jubovic langsung menyerah. Dia berharap dipukul dengan benteng, maka dia akan mengambil benteng di D8. Makanya, teman-teman, pelajaran yang perlu kita petik bahwa di catur ini tidak boleh main kira-kira, melainkan harus pasti langkahnya. Di saat posisi ini, teman-teman, ini sudah posisi yang sangat genting atau putus asa dari putih. Karena menteri juga nganggur, makanya dia memilih untuk mengorbankan kuda. Perhatikan, di saat kuda ini ditarik dengan ancaman ini adalah peraduan sebenarnya. Tapi dari putih masih berharap langkah blunder dari hitam dengan cek. Kalau dipukul dengan benteng, ini benar, dia akan mendapatkan benteng. Kalaupun dicek misalnya, hanya terjadi pertukaran. Dipukul, dipukul, dan itu pun tetap checkmate. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih, teman-teman, putih dipegang oleh Funko Franesic dan hitam Leon Stein di Amsterdam pada tahun 1964. Dimulai dari D4, kuda F6, dan C4. G6, kuda C3, gajah G7. King Indian Defend dimulai. E4, rokade dari hitam. F3, D6, gajah ke E3, B6, gajah ke D3, gajah ke B7, dan kuda ke E2. C5, D5, E6. Lagi-lagi dari gaya dan karakter permainan Stenit, teman-teman, selalu menyederhanakan permainan. Dia minim sekali langkah kombi yang brutal, atau misalnya langkah-langkah yang bersifat spekulasi dengan buang perwira, itu jarang ditemui di partai Leonid Stein, teman-teman. Dibalas dengan menteri ke D2 oleh putih dan pion kali pion. Pion kali pion, kuda ke D7. Dibalas dengan kuda G3, benteng ke E8, dan gajah ke E2. A6, A4, H5, gajah G5, H4. Tentu di sini boleh dipukul, teman-teman, tapi dia tidak memilih untuk memukul pion yang didorong ini karena dia khawatir ada langkah jebakan, teman-teman.
kuda K1 dan dibalas kuda K8. Dilanjutkan dengan menteri ke C2 dan H3. Lagi-lagi diberikan begitu saja pion ini, teman-teman. Tapi kali ini sudah lain. Tentu di sini bersifat jebakan. Jika dipukul oleh putih, kuda akan datang mengancam gajah. Dan jika di sini hampat untuk melindungi, maka tetap akan dipukul. Dipukul di sini H5. Tentu di sini susah untuk ditembus pertahanan dari hitam, teman-teman. Kalau sudah seperti ini akan datang kuda F4 dan gajah nanti disusul ke E5, menjadi langkah kunci yang sangat bagus. Kembali ke posisi di saat H3, langkah partai G4. Membiarkan pion itu sendiri tanpa pengawalan, teman-teman. Kuda K7 dengan mengancam gajah E3 dibalas dengan B8 benteng dan benteng ke D1. Dilanjutkan gajah ke C8, kuda G3, kuda ke D7. Dilanjutkan dengan rokade dari putih, kuda K5, benteng B1, B5. Pion kali pion dan pion kali pion. Kuda di sini langsung mukul karena merasa ada pelindung. Dibalas dengan gajah K6. Kuda K3 lagi dan dipukul gajah terang dari putih. Menteri di sini memukul. Benteng langsung ke B3. Dan dibalas gajah ke D2. Kuda G5 untuk mengincar satu pion ini, teman-teman. Dengan risiko tentunya dia harus kehilangan kuda jika didorong pion. Tapi masalahnya, teman-teman, kalaupun dia akan mendorong pion, maka di sini akan datang kuda akan cek ke sini. Tidak ada yang didapat dari langkah ini. Karena jika dipukul pun oleh benteng, maka di sini tetap cek. Baik, kembali ke posisi di saat kuda G5. Langkah partai dipukul oleh gajah. Di sini langsung datang menteri memukul. Dan dilanjutkan dengan kuda simpat mengajak pertukaran diterima. Dipukul oleh menteri sekaligus mengancam benteng. Benteng ke B8. Di posisi ini, teman-teman, adalah target pion yang di B2 tentunya dari hitam. Jika di sini menteri ke C2, maka tetap akan dipaksa. Dipukul oleh benteng, dipukul lagi. Walaupun menteri C1 akan datang gajah D4. Langkah yang sangat mutlak kemenangannya nanti jika permainan itu dilanjutkan dengan langkah seperti itu. Kembali ke posisi di saat benteng di sini ke B8 dengan mengancam pion B2, langkah partai menteri ke C1. Dan di sini langsung diterima tawaran itu, teman-teman. Dipukul oleh benteng dan diadu oleh hitam. Benteng ke D1 di sini dengan langkah yang sangat kosong harapan serangannya. Benteng G2 cek di partai, teman-teman. Di posisi ini dari putih langsung menyerah. Kenapa menyerah? Memang di sini jauh kemungkinan atau langkahnya agak sedikit panjang kemungkinan kalahnya, tapi kita lihat sekilas gambarannya susah untuk menang. Langkah terbaik di sini hanya bisa bergeser ke H1, teman-teman. Akan datang benteng disusun. F1 misalnya untuk melindungi gajah ke D4. Tentu di sini ancaman checkmate. Dan jika pun di sini dipukul oleh benteng, sudah jelas unggul kualitas. Dan persiapan pion promosi tentunya. Dan jika di sini dilanjutkan dengan benteng ke D1 untuk mengincar pion, maka di sini benteng ke F2. Jika dipukul pion ini, dia harus mat. Jika ke E5 misalnya, maka F8. Dipukul sekalipun, hanya ditahan seperti ini oleh hitam. Makanya di partai, di saat posisi benteng G2, dari putih menyerah, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Grigori dan hitam Leonid Stan di Moskow pada tahun 1967.
dimulai dari D4, kuda F6, C4, G6, kuda C3, dan gajah G7. King Indian Dolphin dimulai. E4, D6, kuda F3, langsung rokade dari Leonid. Gajah G2, E5, D5, A5. Dibalas dengan rokade. A6, gajah G5, H6. Gajah G4, G5. Gajah G3, kuda G5. Setelah diancam, kuda G2. F4, kuda, gajah G4. Kuda C5 di sini untuk memantapkan posisi pertahanannya. F3, C6, dan dibalas menteri C2. Di sini teman-teman, langsung diterima pion kali pion karena hingga ke langkah ke-15 baru terjadi pertukaran teman-teman. Pion kali pion B5. Dibalas dengan A4. Pion kali pion. Jika di sini teman-teman dipukul oleh kuda, akan terjadi langkah seperti ini. Sekilas di sini mengambil pion juga, tapi ada langkah yang sangat bagus. Terserah dipukul oleh putih pakai menteri atau pakai kuda ataupun pakai pion. Jika di sini dipukul pakai menteri, tetap akan didorong F5. Gajah di sini kali pion misalnya akan datang, menteri diancam. Dan E3 langkah terbaik, maka di sini diancam lagi. Jika di sini menteri ke B3, balik ngepin, cukup gajah ke-6. Tidak bisa untuk diambil gajah tersebut teman-teman. Walaupun dia ke-4, maka akan datang kuda ke-4 untuk menghilangkan kemungkinannya saat dipin tadi. Kembali ke posisi di saat pion kali pion, langkah partai kuda ke-4 teman-teman. Karena tahu langkah kemungkinannya. H5, dan dibalas dengan gajah kali gajah. Dipukul oleh benteng, dan di sini baru dipukul teman-teman. Menteri ke C7. Dibalas dengan kuda G3. Menteri ke A7 dengan persiapan mengepin gajah ke F2. Kuda ke D3 untuk mengambil gajah agar tidak mengepin menteri ini. D2 menteri dipukul gajah. Dipukul oleh benteng. Dibalas dengan G4. Kuda F5. Persiapan untuk mengambil pion yang di D6 tentunya, tapi diabaikan oleh Leonid Stein dengan pion kali pion. Langkah ini sudah masuk ke langkah yang sangat bagus, teka-teki dari Leonid Stein teman-teman. Ternyata di sini tidak dipukul dengan benteng ataupun dengan pion, melainkan dia melarikan raja ke H1. Karena raja terpin oleh benteng sama menteri. Sekarang teman-teman, menteri dari Leonid Stein yang bikin mengejutkan adalah memukul benteng yang di F2. Sekilas ini belum kelihatan teman-teman. Kemana kok bisa dipukul benteng ini? Ternyata langkah briliannya kelihatan setelah menteri kali menteri dan pion cek. Ternyata di sini langkah paksa teman-teman. Perhatikan, jika dipukul pakai menteri, dia harus kehilangan menteri bukan? Langkah partai dia memang memukul pakai menteri teman-teman. Bagaimana di saat posisi seperti ini, jika dari putih menggeser raja, maka tetap akan cek, dipukul, akan dipukul. Hakikatnya perwira sama, hanya kualitas unggul dari hitam teman-teman. Kembali ke posisi di saat pion di sini memukul cek, langkah partai dipukul oleh menteri. Dipukul oleh kuda, dipukul oleh raja, benteng cek. F3, benteng B8, E3, dibalas dengan cek ke B3, dan di sini kuda yang menutup teman-teman. Dipukul pion, benteng ke A3, dan dipukul pion yang di H2. Dilanjutkan raja ke D3, benteng cek ke H3. Inilah detik-detik dari putih menyerah teman-teman. Kuda ke E3 di sini masih dibalas, gajah ke H6, dan kuda
ke D1. Tentu di sini maksudnya untuk mempertahankan kuda karena terpin oleh gajah dan benteng. Dan setelah di sini benteng ke B1 dari putih langsung menyerah, teman-teman. Kenapa menyerah di posisi ini? Ada dua kemungkinan. Jika di sini raja ke C2, teman-teman, maka tetap akan dipukul. Terserah dia mau pukul pakai raja atau pakai kuda. Intinya tetap dia harus kalah perwira, teman-teman. Dipukul oleh raja akan datang dipukul kuda ini. Dipukul unggul satu perwira. Kembali ke posisi. Bagaimana kalau lari ke E2 dari putih? Misal dia raja lari ke E2, akan datang tetap dipukul. Sekarang misalnya dipukul oleh kuda, maka dia harus kehilangan benteng. Mustahil untuk dilanjutkan. Apalagi pion promosi siap didorong ke A4. Makanya di posisi partai, benteng ke B1 langsung menyerah dari putih, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai ini, teman-teman, cukup seru karena Viktor Kuzno yang megang buah putih, hitam Leon Stan, dan ini dipertandingkan di USR Championship final pada tahun 1965, teman-teman. Dimulai dari D4 oleh putih dan kuda F6, C4, G6, dan kuda C3. Gajah G7, E4, D6, F3 langsung rokade, King Indian Defense dimulai, teman-teman. Gajah K3, E5, D5, kuda K5. Dibalas dengan menteri D2. F5, langsung rokade panjang dari putih, teman-teman. Kuda ke D7, gajah D3, dan pion kali pion. Kuda kali pion, kuda F4. Dibalas dengan gajah C2, kuda F6. Perhatikan, teman-teman. Kuda yang di F4 ini sebenarnya nganggur, tapi ternyata begitu kita analisa, tidak bisa dipukul, bahaya sangat mengancam pertahanan dari putih jika itu dimainkan oleh putih memukul kuda. Misal dipukul oleh gajah, sekilas memang untung satu pion. Dipukul oleh pion, menteri kali pion, dan kuda di sini langsung memukul kuda sekaligus ancaman untuk menteri. Jika menteri yang mukul, maka akan datang ancaman cek. Dan jika di sini kuda G2 karena merasa masih bisa lari, menteri cek, D2, B4. Dan jika di sini kembali lagi, maka tambah hancur, teman-teman. Langkah terbaik E3, gajah F5. Dia harus kehilangan gajah terangnya, teman-teman. Kalau tidak akan ditukar menteri. Atau dia harus menggeser menterinya. Setelah K4, maka dia harus kehilangan gajah. Kembali ke posisi di saat kuda F6, langkah partai kuda C3. Dibalas dengan B5. Di sini kuda memukul B5 karena dianggap tidak ada penjagaan, tentunya. Gajah K6 dan kuda K3. Dibalas dengan benteng B8, G3, kuda K5. Dibalas dengan B3, gajah ke B7 dan kuda ke B1. C6. Ini sedikit memaksa, teman-teman. Dipukul salah tidak dipukul masalah. Akhirnya dari Viktor Kuznoy menerima tawaran itu. Dipukul oleh gajah dan menteri memukul pion. Menolak pertukaran dengan menggeser ke E8. Dan dibalas dengan benteng ke E1. Tentu dia akan melirik pion yang di E5 ini, tentunya. Benteng ke F7. Dibalas dengan gajah ke D2. Jika di sini salah menggeser, tentu dia harus kehilangan pion yang di E5. Gajah ke F8 di sini diancam terlebih dahulu dari putih menolak atau berpikir untuk mengambil pion yang di E5 ini, teman-teman, dengan melangkah menteri ke D3. E4, menteri C3. Dibalas gajah G7 lagi dan kuda ke H3. Dilanjutkan kuda G4. Jika di sini menteri ke A5, teman-teman, perhatikan karena diancam oleh gajah.
Misal menteri lari ke A5 karena langkah pelariannya hanya di situ, maka di sini akan datang benteng memukul pion. Gajah C3 misalnya akan datang, cek. Raja B2, kuda G3, menteri di sini memukul pion, maka akan datang kuda di sini memukul, cek. Dan tentunya di sini tidak bisa dipukul, teman-teman. Terbaik hanya ke A1, benteng di sini memukul gajah. Pion di sini atau benteng ini dipukul oleh kuda misalnya, menteri G5. Dia harus kehilangan kuda juga. Dan jika dipertahankan dengan menteri, itu pun tidak bisa, teman-teman. Dia harus menggeser raja tentunya. Akan datang benteng ke B4. Dia masih membiarkan kuda itu tidak diambil. Dan jika kuda lari ke A4, tentu harus checkmate. Begitu, teman-teman. Atau langkah lain misalnya, di saat benteng ini B4, dari putih misalnya memilih untuk menggeser benteng dengan melindungi kuda, maka tetap akan dipukul oleh gajah. Dipukul oleh menteri, hilanglah menteri dari putih. Kembali ke posisi di saat kuda G4, teman-teman. Langkah partai ternyata dia tahu langkah konsekuensi terancamnya menteri ini. Akhirnya dari Victor Kusnoi, teman-teman, memukul kuda yang di G4. Gajah di sini kali menteri. Kuda kali gajah. Kuda F6 dan G5. Kuda D7. Di sini kuda kali pion, teman-teman. Menteri ke F8 dibalas dengan gajah C3. Persiapan untuk melindungi ketika dicek. Benteng F3 dan gajah ke B2. Benteng ke E8 dibalas dengan raja ke B1. Gajah di sini langsung memukul kuda. Gajah kali gajah sekaligus ancam benteng. Benteng memukul gajah, teman-teman. Perhatikan permainan atau gaya karakter dari Leonid Stein. Dia tidak neko-neko, teman. Tidak banyak kombinasi. Intinya dia bermain sederhana dan sangat rasio permainannya, teman-teman. Benteng kali benteng. Benteng ke F1 di sini dan benteng ke E1. Menteri cek ke F5. A1 baru dipukul oleh Leonid Stein. Setelah dipukul di sini, dipaksa dipukul dan kuda harus hilang. Secara perwira sekarang kembali sama, tapi berbeda kualitas, yaitu benteng dengan menteri, teman-teman. Gajah ke D4, menteri G2, benteng G1 dan menteri D2. Setelah diancam, gajah di sini memukul pion A7. Kuda ke E5, gajah C5, kuda D3 dan gajah ke A3. Karena ada ancaman cek. Di sini, teman-teman, langkah paksa yang memaksa untuk menyerah dari Victor Kusnoi. Kuda ke B4. Jika tidak dipukul, tentu dia harus checkmate. Atau raja bergerak, tetap checkmate. Langkah partai dipukul oleh gajah. Dan di sini tidak dipukul dengan menteri gajah tersebut, melainkan dia cek ke D4. Mengambil yang lebih besar, teman-teman. Akhirnya setelah bergeser, dipukul, akhirnya Victor Kusnoi menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya, teman-teman. Dan partai ini, teman-teman, putih dipegang oleh Vladimir Safon, hitam Leonid Stein di Sarajevo pada tahun 1967. Dimulai dari D4, kuda F6, C4 dan G6, kuda C3, gajah G7, E4, D6, F3, rokade dari Leonid Stein. Dibalas dengan gajah G3, B6, gajah D3, gajah B7. King Indian Dauphin, varian double fianchetto, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari Leonid Stein ketika memegang buah hitam, teman-teman, banyak dia dengan pembukaan King Indian Dauphin, hanya berbeda varian. Dibalas dengan kuda H3, E5, D5, kuda ke H5, rokade dari putih. Gajah ke C8, G4,
gajah K6, mungkin teman-teman berpikir kenapa tidak dipukul kuda yang diancam oleh pion. Jika itu dilakukan, hanya terjadi pertukaran, tapi masalahnya pertahanan dari putih terbuka. Kembali ke posisi di saat gajah F6, langkah partai raja G2 untuk melindungi kuda setelah memukul kuda nantinya. Kuda G7 dan benteng G1. Kuda D7 dibalas dengan B4, gajah K4, dan raja K1. H5 dan A3, A5, benteng K2, kuda K6, dan benteng ke G2. Desakan serangan dari putih ini, teman-teman, tentu bersifat memaksa. Pion kali pion oleh hitam, dan pion kali pion, gajah ke D7, menteri C1. Lagi-lagi dari putih mempertajam serangannya, teman-teman. Menteri K7, jawaban sederhana dari Lewenstein, kuda G5, dan benteng KA7. Dibalas dengan C5, pion kali pion, pion kali pion, dan pion kali pion. Dibalas dengan kuda ke B5, dengan dua sisi ancaman. Di sini benteng ke A5 dari Lewenstein memilih membiarkan pion yang di C7 tentunya. Tapi di sini teman-teman, dibalas dengan gajah memukul pion C5 karena ada langkah cantik. Harus kehilangan kualitas tentunya dari Lewenstein, menteri ke D8. Dipukul oleh gajah dan dipukul oleh menteri. Dilanjutkan dengan pion kali pion untuk merusak pertahanan sekaligus menteri mau masuk di sini. Dipukul oleh kuda. Benteng B2 untuk melindungi kemungkinan gajah ini memukul kuda, teman-teman. Kuda ke F4. Balik diancam gajah terang dari putih. Gajah F1 dan gajah di sini memukul kuda, teman-teman. Dipukul oleh gajah. Dan di sini, teman-teman, gajah memukul kuda juga. Dilanjutkan dengan menteri C3. Baik, teman-teman. Jika ada yang penasaran tadi, di posisi ini, bagaimana kalau dipukul oleh benteng? Karena hanya terjadi pertukaran, bukan? Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Jika di sini benteng memukul gajah yang di G5 ini, teman-teman, akan datang menteri ke A3 rupanya. Sangat berbahaya. Dan tentu di sini memaksa benteng ini harus mundur lagi ke G1 untuk melindungi menterinya ketika terjadi pertukaran. Kalau sudah dia mundur, maka akan datang menteri cek ke F3 yang harus ditutup. Setelah ditutup, dipukul oleh kuda. Dipukul oleh benteng, benteng di sini memukul gajah. Tentu di sini unggul satu perwira ternyata, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah ini memukul kuda di G5, langkah partai menteri C3 dengan mengancam dua sisi. Tapi ternyata, teman-teman, jawabannya adalah benteng ke A3, balik mengancam menteri di sini. Dilanjutkan dengan menteri mukul pion, lagi-lagi tetap mengancam perwira yaitu gajah, maka di sini kuda ke A3. Setelah dilindungi ini, teman-teman, kalaupun dipukul tetap masih untung satu perwira, bukan, dari putih. Tapi masalahnya ketika dipukul oleh benteng, akan datang F6. Kemanapun dia, misalnya menteri G3 ingin mengambil kuda, maka di sini kuda yang mukul benteng. Akhirnya dia tetap perwira sama, tapi kalah satu dari putih, teman-teman. Kalaupun di sini dipukul pion, akan datang benteng cek yang mengharuskan langkah itu bergeser raja ke G2, menteri ke A3 dengan ancaman ganda. Terbaik hanya ke F2, akan datang kuda ke H5. Luar biasa langkah dari Lewenstein kemungkinannya, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda H3, langkah partai benteng ke F1, teman-teman. Gajah ke F4 dan menteri ke D4. Dilanjutkan dengan menteri ke E7. Benteng ke E2, gajah ke E5. Menteri C4, kuda ke H5. Serangan sekarang berbalik, teman-teman, karena tekanan dari putih sudah tidak ada. Benteng ke A2. Dia balik mengadu dan di sini kuda ke F4.
dipukul benteng dan dipukul oleh menteri. Jika di sini, perhatikan karena ada langkah tajam serangan dari hitam. Misalnya menteri ke C2 untuk mengadu, teman-teman, hanya akan datang gajah ke D4. Artinya tetap akan menekan pion atau petak yang di G1, teman-teman. Kalau di sini gajah C4, maka akan datang menteri G3. Dan misalnya di sini D6, tentu akan dipukul gajah ke A2, H7 raja, dan gajah ke C4. F2 cek yang memang harus dipukul di sini. Kalau tidak, menambah keruh. Ketika dipukul, dipukul, dan dipukul oleh menteri. Perhatikan, unggul satu perwira, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri di sini memukul benteng yang di A3, langkah partai gajah ke D7. Dibalas dengan menteri B2, gajah di sini memukul kuda yang di H3. Dan setelah dipukul oleh kuda, dari putih langsung menyerah karena tidak ada obat. Alasan checkmate ini, tidak ada lagi yang bisa dibendung. Kemanapun lari dari putih, misalnya menteri pun diadu, tetap checkmate, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang terakhir nih, teman-teman, sangat seru karena dimainkan oleh mantan juara dunia Mikhail Botvinnik di Moskow pada tahun 1965. Dimulai dari E4 oleh Botvinnik dan E5 Leonidstein, kuda F3 dan kuda C6, gajah B5, A6, gajah ke-4 dan kuda F6. Pembukaan Ruy Lopez dimulai. Gajah langsung mukul kuda dan dipukul oleh pion. D3, kuda D7 dan kuda ke D2. Gajah ke E7. Kuda ke C4 dan gajah ke F6, mempertahankan pion yang di E5 tentunya. Rokade kedua pemain, dibalas dengan B4, menteri ke E7, A4, benteng ke E8. Gajah ke A3 di sini untuk persiapan didorong sekaligus mengancam menteri, dan dibalas dengan B5, kuda ke A5, menteri ke D6, karena pion yang di C7 tidak ada pengawalan, teman-teman. Dibalas dengan C4. Di sini kuda ke F8, C5, menteri ke E6, karena targetnya tetap di pion yang di C6 kuda ini, teman-teman. Benteng ke E1 di sini, benteng ke D8, menteri C2 dan kuda G6. Dibalas dengan gajah C1, kuda ke H4, dan di sini diterima oleh Botvinnik. Dipukul oleh gajah dan gajah ke B2. Benteng ke E8, benteng ke E2, menteri G6, dan F3. Dari Botvinnik, teman-teman, memperkuat pertahanan karena dia sedikit ragu dengan serangannya, teman-teman. Benteng ke E6 dan dibalas gajah ke C3, menteri ke H5 dan menteri ke B2. Tentu dengan target pion yang di E5, tujuannya menteri ini, teman-teman. Tapi diam-diam dari Leonidstein memberikan jebakan atau langkah yang sifatnya mengecoh perhatian dengan gajah G5. Kalau di posisi ini, teman-teman, dipukul oleh gajah pion yang di E5 ini, maka tetap akan dipukul. Kalau menteri yang mukul, dia harus kehilangan menteri karena datang cek. Luar biasa jebakan sederhana dari Leonidstein nih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah G5, langkah partai benteng ke F1, gajah ke F4 dan G4, menteri F3 ke H3, teman-teman, gajah ke D2, dan dilanjutkan dengan benteng G6. Mengabaikan pertukaran itu, akhirnya dia dipukul oleh Botvinnik. Pion kali gajah, benteng G2, H5, menteri G5, dengan mengincur pion yang di F4 tentunya. Diabaikan dengan pion kali pion. Menteri di sini memukul pion F4. Jawaban yang sangat akurat tentunya dari Botvinnik. Dan di sini baru dipukul pion yang di A4. Langkah sunyi yang kurang berarti sekilas, teman-teman.
Tapi ini tetap didesak oleh putih dengan benteng G3, memaksa untuk menteri ini bergeser, teman-teman. Dan Liechtenstein mengabaikan ancaman itu. Dia memilih dengan memukul pion yang di F3. Benteng tidak bisa mukul menteri tentunya, karena terpin oleh benteng. Dibalas dengan benteng kali benteng, dan dipukul oleh pion. Sekarang dipukul oleh benteng sekaligus mengancam menteri. Tentu di sini dipaksa untuk mundur dari Leon Stein. Menteri di sini ke G4 cek, mengajak pertukaran, teman-teman. Diterima dan dipukul oleh gajah benteng G3. Gajah ke D7 lagi. Tentu dia meninggalkan pion yang di G6 tentunya. Masalahnya ketika dipukul akan berdampak seperti ini. Akan datang benteng ke F8. Benteng G2 misalnya, gajah G6. Dibalas dengan benteng D2 untuk persiapan mendorong pion sekaligus menjaga pion ini, maka di sini A3. Sekilas terlihat tidak bermasalah, tapi di sini benteng D1 misalnya sudah mulai ketakutan, akan datang A2. Dan dilanjutkan dengan kuda C4 misalnya untuk menghalangi langkah benteng di sini ke D8 dengan melirik pion ini tentunya. Benteng ke A1 maka akan dipukul. Tentu dia harus terancam kuda. Ketika kuda ini bergeser ke B2, teman-teman, maka datang benteng ke D4. Akan dihabisi satu-satu tentunya dari pion putih ini, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah ke D7. Di sini, teman-teman, langkah partai benteng ke G2, benteng ke F8, dan kuda C4. Gajah ke H3, benteng F2, benteng D8, benteng F3. Seperti yang kita tahu, tipikal dari Botwinnik, teman-teman, adalah Grandmaster Super yang selalu mengecoh pertahanan lawan, karena dia terkenal dengan permainannya yang sangat kuat untuk bertahan. Tapi kali ini dia dibuat pusing oleh Leon Stein. Gajah ke E6 di sini dibalas dengan kuda ke A3. Gajah ke B3 dibalas dengan raja ke F2, benteng B8, benteng G3, gajah ke F7. Mutar-mutar sekarang di posisi ini adalah hitam, bukan putih lagi. Raja ke E3 di sini dipukul pion. Dibalas dengan benteng G1 dan benteng ke B2. Dilanjutkan dengan benteng ke B1, mengajak pertukaran. Benteng ke A2 menolak untuk pertukaran itu karena ingin meloloskan pion tentunya. Benteng cek ke B8 dan raja ke H7, kuda ke C4. Di sini, teman-teman, langsung dipukul. Dipukul oleh pion, ternyata dari Botwinnik menyerah. Kok bisa menyerah? Ini ada kemungkinan remis atau tidak, kan gitu kan? Di partai, teman-teman, dari Botwinnik menyerah. Langkah terbaik ini untuk menghentikan promosi lajur A pion dari hitam hanya benteng B1. Maka di sini akan dipukul pion. Benteng ke A1, G5. Dia kalau memukul pion, maka dia harus kehilangan benteng. E5 misalnya, sama-sama pura-pura tidak tahu, raja G8. F1 untuk membatasi promosi nanti. A2. Ke E6 misalnya, benteng ke H6. Dia harus kehilangan pion ini. Kalaupun didorong E7, dicek. F2 terbaik, dipukul terlebih dahulu. A1 akan datang benteng ke E4. Tentu pilihannya dari putih tidak bisa mempertahankan pion yang disimpan ini, karena jika dia mempertahankan pion, promosi tidak bisa dihindari. Ketika dia mukul pion, dipukul pion, dipukul lagi pion A6, dipukul pion C5. Anggaplah menang 2 pion, karena ini pion bertumpuk, teman-teman. Tapi ini susah untuk ditembus, atau promosi tidak bisa dihindari oleh putih. Makanya di posisi A3 ini, teman-teman, dari
membuat Winnick menyerah. Semoga bermanfaat dari pembukaan dan varian Leonid Stan yang sangat sederhana tapi memaksa lawan-lawannya untuk menyerah, teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.